Acara ini disponsori oleh dan didukung oleh Mat, Cep, sini dong. Eh, lihat dong, gue udah bikin akun sosmed nih. Sekarang kita udah bisa jualan. Kayaknya di tim ini gue doang orang yang paling kreatif. Nggak kayak mereka berdua tuh. Ide aja nggak ada. Terus gimana cara dapat kerjaan dari sini? Lu itu emang norak ya? Nih, nanti tuh kita upload foto-foto keren di akun ini. Nanti dilihat deh sama orang. Enak banget ya cari duit zaman sekarang. Modal begini doang bisa dapat banyak kerjaan. Zaman sekarang tuh apa-apa serba online. Beli barang online, kencan online, cari kerjaan juga online. Cari itu juga online. Gua emang orangnya gak se-update se-Benny. Karena gua lebih suka hal-hal yang berbau klasik. Contohnya muka gua ini. Klasik kan? Emang kita udah punya konten buat di-upload? Iya juga, Ben. Kita kan gak punya portofolio. Baru juga mulai. Tenang aja. Kalau soal itu, kalian gak perlu khawatir. Sejak kapan lu punya portofolio nih, Ben? Gua pikir lu belum pernah dapat kerjaan. Wah, si Benny hebat juga ya. Gak nyangka gua. Jauh sebelum gua kenal mereka, gua ini seorang fotografer terpercaya loh. Padahal gua aja gak percaya sama diri gua sendiri. Mas, tolong dong fotoin. Ya, sini. Kenapa, Mbak? Kita fotoin bisa. Bisa. Oke, Mbak, senyum, Mbak. Oke, palanya miring, palanya agak miring. Oke. Coba. Oke, terus ganti gaya. Woi. Mbak, mau kemana, Mbak? Ini kameranya gimana, Mbak? Gak salah gue milih lo jadi tim gue. Ben, ada telepon tuh. Biarin aja, palingan kakak gue mau nagih utang. Gak ada namanya tuh. Kali aja klien. Palingan dia pakai nomor kuota. Halo? Halo, selamat malam. Dengan Mas Benny dari ABCko. Oh iya, bener Mbak. Ada yang bisa dibantu? Iya, Mas. Saya abis lihat profil Instagramnya. Saya suka sama foto-fotonya. Saya sih rencana mau minta difotoin Mas Benny untuk prewedding saya. Oh, bisa Mbak. Bisa banget kok. Kapan ya? Rencana sih minggu depan. Tapi besok boleh ketemu dulu nggak, Mas? Soalnya pacar saya mau tanya-tanya seputar foto gitu sama Mas Benny. Bisa dong, Mbak. Oke, kalau gitu, Mas. Nanti saya kabarin ya di mana dan jam berapa ketemunya. Oke, Mbak. Siap. Tuh, bener kan kata gue? Portofolio gue ini bisa bikin orang tergila-gila. Bersyukur deh si Ahmad sama Cepri punya tim kayak gue. Wah, si Benny hebat juga ya. Dan sekarang, gue mau nunjukin sama mereka berdua. Kalau gue juga jago dalam hal negosiasi. Sekalian, gue mau nunjukin. Kalau gue juga cocok jadi leader mereka. Dari tadi ya, Mas. Sorry ya, lama. Ini nungguin calon lama bener dandannya. Oh, heh. Iya, Mbak Rini. Gak apa-apa kok. Kalau mas-mas yang ini, anak buahnya Mas Benny semua. Anu, itu, Mbak. Iya, Mbak Rini.
mereka berdua ngikut saya. Kasihan, soalnya mereka gak ada kerjaan. Oh gitu, Mas Beni ini orangnya dermawan banget ya. Ah, enggak kok mbak, cuman kebetulan ketemu mereka aja. Oh iya mas, soal foto Mas Beni yang kemarin saya lihat, ini calon saya mau nanya langsung. Kok perasaan gue gak enak ya? Jadi gini, Mas Beni kenal dengan orang yang ada di foto ini. Kenapa ya mas ya? Jadi mas, pihak kepolisian tuh nyari mereka mas, dari setahun yang lalu. Tapi belum ada petunjuknya juga, sampai akhirnya pacar saya ngasih tahu kalau misalnya foto mereka ada di profilnya mas. Mampus gua. Oh, kalau soal itu sih mas, ceritanya saya lagi jalan-jalan sendirian. Tiba-tiba mereka datengin saya minta fotoin. Ya, saya fotoin deh. Tiba-tiba mereka lari gitu aja. Terus kameranya dikasih ke Mas Beni? Iya mas, bener. Kalau gitu mana kameranya? Masih ada mas, di saya. Yaudah balikin kamera saya tuh. Ini mas. Nah, gitu kenapa. Yaudah yuk, kita pulang aja. Tapi mbak, soal mau foto pre-weddingnya gimana? Oh maaf mas, sebelumnya itu cuma alasan kami aja untuk interogasi Mas Beni langsung. Yuk. Thank you ya. Ben, minuman lu gue minum ya. Ini hari tersial gue. Kerjaan gak dapet, kamera diambil lagi sama yang punya, dan gue harus nanggung malu sama mereka berdua. Leader gitu loh. Jago fotografi gitu loh.